dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue, Sahrul Ramadan. Iya. Yeah. Jangan lupa di subscribe ya. Hari ini gue mau apa? Ada subscriber gue nih yang megangin kamera. Jadi dia rencana mau ganti apa? Roller salah satu merek lokal nih yang paling yahut. Ini dia motornya nih. Nah, lusut dulu dong sini motor lu. Tuh. Ini dia motornya nih. Jadi motornya varionya sama kayak gua. Coba. Nah, dia otomatis. Nah, ini dia nih. Ih, motornya ya kan. Vario juga warna merah. Baut-bautnya udah pro bolt juga nih. Tuh, ya kan. Asik. Ada kruman juga. Ini pakai WTP nih dia. Lampunya udah pakai Luminos ya. Luminos semua. Ini orangnya nih, ya kan. Ini juga udah WTP nih. Cover radiator sama cover knalpot. Udah pakai beberapa probot lah ya. Nah, ini dari depan. Tampak depannya. Oke lah, langsung aja kita kerjain ya. Jadi dia nanya sama gue nih, misalkan kita mau ganti roller nih. Mau ganti roller. Nah, bagian lagi nih. Nah, duduknya duduk santai loh. Jadi kemarin kan dia nanya nih, mau ganti roller tapi gua kasih saran, mau top speed apa mau ngejar akselerasi, ya kan? Kalau sekarang kita mau top speed, kita mau kemana gitu loh. Sekarang posisi banyak lampu merah, ya kan? Sekali top speed ngerem, ya kan? Ya sekarang sih kalau misalkan anak-anak yang suka touring atau top speed ya berbeda lah ya. Kalau orang yang suka touring paling arahnya akselerasi, jadi kayak buat tanjakan gitu kan, untuk balap angkot gitu. Nah makanya gue kesaranin pakai barangnya dari Sutri dong, deketin ya kan, nggak apa-apa santai aja nih, barangnya dari BRT. Gue pesen pakai 11 gram. Oke, kita unboxing dulu nih ya. Dapat apa aja sih di dalamnya? Nih, ini untuk Vario 125 FA ya. Nah ini dia karetnya. Tuh, udah ada bacaan Bando tentang Racing Team. Untuk kualitas sih, ya jangan diragukan lah ya, BRT ya, kalian tahu sendiri. Nah dapat karetnya. Nah ini rollernya nih, Black Diamond. Black Diamond, sobat bahasa Inggris. Nih, kalau kalian lihat bahannya, ya bukan kaleng-kaleng lah ya. BRT yang kalian tahu lah ya, sesuai lah harganya. Nah ini untuk paketan ini, untuk paketan belt sama roller nih, gue beli di online shop. Baru datang juga barangnya nih, ya kan? Nih sekalian unboxing. Harganya cuma 170 dari sana. Ya sama ongkir jadi 180 lah ya. Nah dapat ini nih stiker. Ini stiker Nabi nih ya kan. Paling udah ganti gini nih. Oke lah, sekarang langsung kita bongkar aja ya. Lanjut. Sekarang kita bongkar aja bos. Nih tapi sayang, baut CVT nya kalian cek nih, belum probot. Ya masih besi. Ada punya gua. Oh iya, ini pakai cover ya. Yang di sini tuh belum buat. Kita bongkar lihat. Wih, ternyata rumah CVT-nya nih udah dibobot ya, sangat racing ya. Wah, benar. Coba lu cek tuh karetnya. Di pensiun, ya kan? Sedikit lagi ganti nih. Yes. Ini dibongkar nih ya, ini kipas pulihnya ternyata udah kemakan nih bagian dalamnya. Jadi dia nggak sampai atas karetnya nih, tuh cuma sampai sini, naik turun lagi. Ini udah kelihatan nih ceglongnya, cuma kan karena kita pakai temat ya kan, nanti aja next time gitu. Oke, sekarang coba kita cek
apa ini coba nih tuh, katanya dibolong-bolongin bagus, tapi ya kalian lihat sendirilah ya tuh. Tuh apa ini, areng. Ya pokoknya nanti kita bersihin lah ya. Ya pokoknya plus minus lah, kalian yang mau diapain aja terserah ya kan, tapi tinggal gimana kalian aja nanti. Pensiun nih harusnya nih. Udah nih, assalamualaikum nih. Ini masih pakai standar nih guys ya. Ininya nih. Apa? Pernya, sertifikatnya, tuh lihat tuh. Ampasnya. Jadi kalau dibolong-bolongin gini nih, ini kan posisi nanti dia narik nih. Tuh. Ketekan. Kalau dia muter gini, ya kayak lagi kelapa parut guys. Jadi lama kelamaan ini cepet habis gitu loh. Ampasnya cepet habis dan sini cepet kotor. Jadi kayak lu lagi ngelapa parut tuh posisinya. Mending pakai standar aja sih. Rollernya kayaknya standar nih, 14 gram ya kan, sama 14 gram. Nah ini nih salah satu penyakit nih tuh. Nih kalau kalian yang nggak mampu beli, ganjil aja pakai bahan, kalau nggak pakai plat bekas minuman ya kan. Oke nih dalamannya nanti kita update ke ini nih, ke roller yang baru 11 gram sama karetnya biar jalur. Kita bersihin dulu ya, bersihin gak usah kita sut lah, kita skip aja ya, karena bersihin sama aja di pengelap-pengelap doang gitu. Oke, kita bersihin dulu. Oke guys, ini udah bersih semua nih tuh, udah bersih semua ya, udah habis gua cuci sama gua lapin tadi. Orangnya gue suruh beli ini nih, karet yang di sini nih karena udah oblak, gue suruh beli yang baru. Nah ini dia nih, gue nggak ngerti sih maksudnya orang-orang pada dibolong-bolong gini, ternyata lebih banyak kotorannya di dalam ya kan. Nah ini juga nih kipasnya juga, ini dia masih pakai standar pernya, nggak ada. Jadi gitu, nah ini udah dibuang semua nih, udah gue bersihin juga semuanya ya kan. Nanti gue pakai ini nih, gemuk pelumas dari Suzuki, nggak tahu kenapa gue suka aja pakai pelumas pakai Suzuki, kelihatan aja gitu gelnya. Ya semuanya. Oke, nanti kita pasang. Oke, super roller Black Diamond dari BRT ya, sama karetnya. Karetnya ini udah kacau nih, yang bunyinya ini ajib banget ini karetnya nih, karet dari BRT. Aduh, oh iya gue lupa tadi orangnya mau ganti itu ya, sensitivitinya masih standarnya tadi mau pakai 1500 rpm ya, lari lah ya, nanti kita tawarin lagi. Oke okay. Oke okay guys, nih sekarang kita pasang nih, kalau pemasangan roller jadi yang bagian tebelnya nih, ini kan tebel nih, full nih. Nah di sini agak minum ke dalam nih. Nah kalau untuk posisi bagian tebel ini, dia tuh di posisi
posisi bagian yang pipih, yang tipis. Soalnya kalau yang agak mendem kita taruh di sini jadi kurang nahan. Jadi kalau tebal di sini kan karena dia dindingnya agak tipis nih. Nah, makanya kita taruh sebelah sini. Oke guys, ini udah gue bongkar tadi, udah gue test ride juga. Wah, buat awalan sih mantep banget ini. Roller dari BRT 11 gram sama fan beltnya nih, ya kan? Ini orang ini sekarang mau ngetes dulu. Coba sekarang tes dulu sih. Udah kayak motor balap bener, ya kan? Nah, ini orang yang ngetes dulu nih. Lu sekalian ngetes tarik sana depan enggak? Pakai masker lah. Nih. Tarikannya tarikan pertama enak banget, enteng, ya? Enteng banget, beda sama yang sebelumnya. Sebelumnya pakai berapa gram? 15 gram. 15 gram.
gram. Iya. Sekarang harus pakai berapa? 11 gram. Pendelnya paket ya. Rollernya 11 gram. Awalnya dulu gimana tarikannya? Tarikannya sebelumnya wah berat banget itu tarikannya. Iya kacau banget. Tapi tetap nyampe cepet ya? Nyampe ya, tetap nyampe. Cepet, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen ya. Channelnya apa namanya? Ahlus Ramadan. Oke. Jadi gua sama yang owner ya. Jadi asik juga motornya udah mantap. Tinggal digas-gas aja ya kan. Oke, thank you dari gua video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.